Alright guys, hari ini mau masak makanan yang istimewa, namanya ayam combrang. Oh, ayam kemul. Ayam kemul. Ini ayam nugget. Bukan. Bukan. Kalau nugget itu kan dalamnya udah campur sama kemul. Oh, oke. Okay. Ada telurnya, ada. Kalau ini benar-benar murni file. File daging. Heeh, file dada ayam. Cuma kita kemulin ayam. Yang diselimuti. Diselimuti oleh sama tepung roti. Roti. Jadi seperti sebetulnya basically ini seperti chicken katsu dasarnya. Chicken katsu. So ini bukan original masakan Indonesia ya. Aslinya mana? Nah, chicken katsu namanya katsu. Oh, katsu. Oke. Okay. Jepang. Ya, yes. Tapi nanti setelah digoreng sudah ada di piring, maka konsepnya akan menjadi East Meet West. East Meet West. Iya, karena akan kita campur dengan combrang. Combrang. Ini sambil nungguin aja panas, mau dikasih lihat apa? Oh, sambil combrang ya? Sambil combrang nih, kayak gini nih. Apa di sini? Nah, isinya cabai rawit, bawang merah, lalu ada serehnya, ada daun jeruk, dan tentunya juga combrang ya. Combrang itu apa tuh? Combrang itu adalah nih, combrang yang ini. Yang ini combrang. Nah, ini combrang. Nah, ini ya. Ini kecombrang. Kalau di pasar tuh apa namanya? Kecombrang. Oh, kecombrang. Jadi, ada yang jual ya? Umumnya dia dikenal namanya kecombrang. Okay. Tapi kalau suku Sunda itu biasanya dia bilang honje. Honje. Ya. Combrang itu dari sambal kecombrang itu. Ya. Sunda. Kalau sambal kecombrangnya sebenarnya ini kan konsepnya sebenarnya sambal mata. Oh, iya. Oh, makanya kok saya bingung nih sambal orang-orang Gorontalo gitu. Oh, iya. Kan kita semua daerah di Indonesia, hampir semua daerah di Indonesia punya sambal kayak gini. Cuma kan ingredients-nya apa? Beda-beda. Nah, ini biasanya yang segmen sambal begini itu adalah orang-orang dari suku Batak. Batak. Nah, mereka bikin arsik sambalnya kayak gini. Okay. Macam-macam sambalnya kayak gini. Nah ini sambal kecombrang nanti setelah si nori kita masak, kita taruh nanti. Ayam kemul. Selain ayam kemul, dapur sapi juga punya menu andalan, namanya ayam gerah. Ayam gerah. Jadi kalau gerah berarti nggak pakai selimut dong. Itu lah ayam gerah. Oh. Tapi itu lah. Alright guys, ini dia ayam gerah namanya. Aduh, makanya saya sampai buka jas nih, udah gerah nungguinnya. Masaknya juga gerah, namanya juga di dapur ya kan. Bersama masak bersama ownernya dapur Sofi. Tadi aku masak dua, tadi ayam gerah, ini sekarang ayam kemul, ayam file. Dari dadanya ayam kita selimuti dengan tepung roti, dihiasi dengan sambal kecombrang. Oke, kita makan ya, kita cobain nih. Oke, kita makan dulu ya, makan sekarang, kita makan dulu. Udah lapar. Bismillah. Oke, gue makan sekarang ya. Hasil masakan sendiri nih. Bye bye.